wilayah kerja Puskesmas Genuk itu kita dirikan mulai dari hari Minggu, tetapi untuk yang di Terboyo Wetan ini karena aksesnya kemarin lumpuh, jadi baru bisa kita adakan posko kesehatan di hari ini. Itu Gebang Sari itu sudah kita buka posko sejak hari Minggu, membuka posko sampai dengan situasi di masyarakat pasca banjir ini membaik semuanya. Untuk saat ini ada beberapa posko yang dibuat, ada di Kelurahan Genusari yaitu di RT 5, kemudian di Kelurahan Trimulyo dan di Kelurahan Terboyo Wetan. Setiap posko nanti akan diterjunkan kira-kira 3-4 karyawan dari Puskesmas Genuk untuk langsung dilibatkan di posko, melakukan pengobatan dan pemeriksaan. Orang tua atau yang dewasa tolong mengontrol atau mengawasi anak-anak supaya tidak bermain banjir, itu sangat membantu sekali. Dengan adanya posko kesehatan ini membantu sekali bagi warga yang terkena dampak banjir, lebih dekat untuk periksanya. Ya, sangat membantu. Ini warga sudah dari pagi-pagi, dan khususnya yang sini sudah saya menjadi, sudah periksa. Banyak yang meriang, Mas. Meriang, terus itu panas dingin, gatal-gatal. Kebanyakan penyakitnya seperti itu. Tidak ada biaya. Gratis semua.